Dan saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Aibtu Zakaria atau yang dikenal dengan Bang Jack, anggota Unit 2 Jatan Ras Polda Metro Jaya. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mbak. Bang, sebelum kita ngobrol, kami akan menayangkan video tentang Bang Jack. Ya, agar penonton di rumah lebih mengenal Aibtu Zakaria atau Bang Jack ini. Saudara, kita lihat cuplikan video ini. Mana memang siapa? Mari, Ibu. Enggak di sisa. Nah. Siapa? Kemarin di saya di sini. HP-nya mana? HP-nya mana? HP-nya saya mana? Telepon aja, telepon aja. Handphone lu mana, Bro? Enggak ada, Pak. Kamu bawa handphone. Kamu udah berapa hari di sini? Ini siapa nih Adiro ya? Dia datang kemarin, Pak. Hah? Datang kemarin. Hah? Datang kemarin. Iya. Adiro ya, siapa? Temanmu. Kamu. Alias? Baru kenal kemarin, Pak. Penyok. Ganteng kau. Jujur, apalagi barang-barangmu? Udah, Pak, ini, Pak. Hah? Namamu siapa? Handphone doang. Namamu siapa? Aldi, Pak. Nama lengkap? Aldi, alias? Aldi, Raya. Alias? Penyok, Pak. Penyok. Nah, kamu apa? Kesalahanmu apa yang kamu lakukan? Melawan polisi, Pak. Bukan melawan. Kamu apa? Mengeroyok, Pak. Melawan polisi yang di mana? Cilandak. Ya, Bang Jack, galak ya kalau lagi nangkap penjahat. Bang, ini apa saja sih biasanya yang menjadi alasan warga sampai tidak mau divaksin COVID-19? Padahal kan kita tahu sama-sama ini untuk kesehatan mereka juga. Ya, rata-rata sih mereka pada takut ya. Mungkin termakan berita hoax, masalah vaksin itu bahaya, dan nggak halal. Akhirnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk divaksin. Akhirnya mereka mau divaksin karena sudah sadar akan kesehatan, karena bukan takut sama Bang Jack ya sekarang? Ya, karena mereka kan, makanya itu kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini loh pentingnya divaksin. Karena selain melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dan kerabat kita juga. Pastikan rekan-rekan semuanya kan kangen pengen berkumpul. Makanya kita bilang, yuk kita sama-sama kita sukseskan vaksinasi nasional agar kita cepat terbebas dari pandemi COVID-19. Bang Jack, target warga yang divaksin per hari rencananya berapa banyak, Bang? Tergantung sih ya, kita rencananya sih kemarin adalah 1.000. 1.000 untuk vaksinasi warga door-to-door. Karena situasinya kita lihat di Medan, di Medannya di lapangan, karena kita melakukan door-to-door, baik. Yang divaksin. Oh, baik. Bang Jack, kalau dulu biasanya menangkapi penjahat, lalu sekarang membujuk warga agar mau divaksin. Ini agak sedikit berbeda ya. Apa yang menjadi kendala biasanya di lapangan, Bang? Ya, alhamdulillah sih ya, nggak ada kendala untuk masalah itu. Karena memang kita sudah dari dulu pun selain menangkap pelaku kejahatan, kita juga sering melakukan kegiatan sosial, baik itu pembagian sembako, masker, maupun mengedukasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan jangan percaya terhadap berita hoax. Jadi nggak ada kendala sih untuk di lapangan. Baik, Bang Jack, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Semangat terus mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk mau divaksin. Terima kasih, selamat sore Bang Jack. Sore.